Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Mulia dari kelas Sosiologi 2018A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi dari Jacques Derrida. Sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit biografi dari Jacques Derrida. Jacques Derrida lahir di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930. Lalu kemudian pada tahun 1949, ia pindah ke Prancis untuk melanjutkan studinya. Ia sempat bersekolah di Ecole Normale Supérieure dan mengajar di sana. Lalu kemudian ia menetap di Prancis sampai akhir hayatnya. Pada sepanjang perjalanan karirnya, ia banyak mengkritik karya-karya filsuf, sastrawan, dan ilmuwan. Ia mengkritisi karya tersebut dengan cara mencari sesuatu yang tidak dituangkan dalam karya itu. Melalui teks dan tulisan, ia melakukan pembongkaran yang terdapat pada teks dan tulisan itu. Kemudian ia menuliskannya kembali dengan kritik serta analisis terbaru yang disebutnya dengan dekonstruksi. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi dekonstruksi, marilah kita sedikit untuk mengenal perkembangan filsafat Barat yang menjadi latar belakang pemikiran Derrida mencetuskan dekonstruksi. Pada perkembangan filsafat Barat sebenarnya ada beberapa banyak yang muncul, namun tiga tipologi ini yang saat itu sedang populer. Yang pertama adalah paham strukturalisme, yang mana masyarakat sebagai sistem hierarkis dan struktur. Dalam strukturalisme ini, masyarakat dianggapkan sebagai sebuah struktur yang memiliki kedudukan dan perbedaan yang ditunjukkan melalui struktur tersebut. Lalu yang kedua, post-Marxisme, yang mana pada paham ini pada waktu itu dengan mengelaborasi lebih lanjut dari Marxisme dengan karakter dan corak pemikiran berbeda. Mereka menggunakan Marx untuk mengembangkan strategi kritik yang sebenarnya bersifat emansipatoris. Lalu ketiga yakni poststrukturalisme. Pada masa ini diwarnai dengan pemikiran varietas pemahaman dalam berbagai segi. Dalam masa ini juga meninjau tulisan sebagai subjektivitas dan kultur yang bersifat paradoks, yang sebelumnya bersifat sekunder. Latar belakang dekonstruksi sendiri pertama kali itu dicetuskan Heidegger, yang mana ia mengemukakan bahwa konstruksi dalam filsafat itu tidak sendirinya harus serentak. Destruksi yaitu dekonstruksi konsep-konsep tradisional dengan cara kembali ke tradisi. Melalui Heidegger, Derrida terinspirasi untuk memperbarui dekonstruksi versi dirinya, dan ia mengemukakan versi terbaru dari dekonstruksi. Awalnya Derrida itu mengkritik pada paham strukturalisme, yang mana paham strukturalisme itu bersifat hierarki. Hierarki sendiri dalam bahasa itu bertingkat-tingkat. Secara sistematis, bahasa itu adalah untuk berkomunikasi dalam rangka mengekspresikan ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini ditandai dengan dua hal, yakni petanda dan pertanda. Penanda sendiri adalah kata, dan pertanda adalah konsep. Contohnya adalah kata. Kata ikan menandai konsep hidup di air, bernafas dengan insang, mempunyai sirip, dan lainnya yang merujuk pada ciri khas ikan. Lalu, hubungan konsep itu menandakan tanda ikan. Hubungan tanda melalui bahasa mempengaruhi pemikiran. Tanda yang digunakan pada setiap kata pastilah berbeda, karena
ini mempengaruhi makna. Seperti kata, aku tidur di kamar, aku sayang kamu. Aku berbeda dengan sayang. Sayang berbeda dengan kamu. Perbedaan tersebut terstruktur sesuai dengan makna yang bersifat hierarkis, yang itu menandakan bahwa sifatnya itu berbeda, baik itu lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini disebut oposisi biner, yang mana hal tersebut mempengaruhi perspektif individu. Lalu sebenarnya apa sih dekonstruksi itu sendiri? Dekonstruksi sendiri adalah cara membongkar pola pikir strukturalis yang dikemukakan oleh Derrida. Derrida sendiri mengatakan bahwa bahasa itu dinamis atau tidak stabil, makna itu tidak stabil. Penanda itu tidak ada, adanya itu pertanda. Karena semuanya itu menggunakan kata, bukan penanda. Semuanya itu menggunakan konsep yang dimasukkan ke dalam kata. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalian misalnya saja membuka kamus, mencari definisi kata, yang mana itu akan diarahkan ke kata lain yang disebut sebagai penanda. Sehingga kata-kata tersebut memberikan makna lain atau definisi yang lain. Seperti contoh sunyi. Sunyi sendiri kalau kita membuka kamus didefinisikan sebagai sepi, hening, senyap, malam. Lalu apa definisi dari sepi? Definisi dari hening, definisi dari senyap, definisi dari malam. Seakan kita tidak pernah habis untuk mengemukakan kata itu, mencari kata itu. Makna tidak hadir secara lengkap dan tidak ada yang total dan tidak ada yang mutlak atau absolut. Konsep selanjutnya yang dikemukakan oleh Derrida dalam teori dekonstruksi adalah dia mengemukakan konsep to differ dan to differ. To differ yakni membedakan, to differ artinya menunda. Keduanya ini merupakan sifat makna, yang mana hal ini menjadikan perbedaan tidak bersifat hierarkis, yang seperti pada paham strukturalis yang selalu mengemukakan bahwa perbedaan itu bersifat hierarkis. Namun Derrida tidak menyatakan seperti itu, bahwa perbedaan itu tidak bersifat hierarkis namun saling berkebutuhan. Semuanya itu tidak rata namun sejajar meskipun berbeda. Seperti contoh raja dan rakyat. Rakyat tidak akan ada raja, tidak akan ada apabila tidak ada rakyat. Lalu selanjutnya, konsep menunda, yakni to defer. Dalam mengemukakan kata, itu selalu bermakna sesuatu yang lain. Sejauh kata itu tidak dikemukakan, maka sejauh itu kita menjelaskan makna yang terjebak dalam kata-kata lain. Kita mencari kata-kata lain yang berarti maknanya itu sama dengan kata-kata itu. Jadi makna itu menjadi tertunda. Dan pada saat itu kita mencari jejak-jejak makna lain yang belum terungkap melalui kata-kata lain. Seperti definisi itu, definisi tampan itu seperti apa? Tampan itu identik dengan tinggi, putih, hidung mancung, sampai ada lagi kata-kata yang mencerminkan definisi dari tampan.
Dalam penelusuran jejak makna, individu belajar sesuatu yang belum terungkap. Hal ini disebut Derrida sebagai absence atau ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini bertujuan untuk mengungkap makna. Absence, semuanya itu terjadi serba paradoks. Seperti istilah biasanya kita itu menguapkan bahwa wanita pendek itu juga cantik, pria hitam itu juga tampan, dan berbagai hal lain yang maknanya itu tidak tampak begitu. Jadi dia itu tidak hadir namun menjadi hadir karena hal ini bersifat paradoks. Jadi kemudian hal itu turut dikemukakan. Jadi sebuah perbedaan itu juga hadir untuk melengkapi. Teori dekonstruksi dari Derrida ini mengajarkan kita bahwa untuk selalu menghargai perbedaan, bahwa semakin banyak perbedaan semakin bermakna. Bukan berarti banyak perbedaan harus tidak menghargai satu sama lain atau merendahkan satu sisi. Jadi kita belajar dalam dekonstruksi ini untuk hidup dalam keberagaman atau pluralisme sehingga kita bisa hidup bersama-sama, saling menghargai dan tidak menjatuhkan atau menjatuhkan satu sama lain karena itu pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu pasti punya kekurangan. Jadi dalam teori dekonstruksi ini semua kalimat atau semua kata itu bergerak secara dinamis sesuai makna-makna tadi. Makna-makna itu dapat dipengaruhi oleh konsep different untuk berbeda dan menunda, sehingga kata dan teks itu dapat digunakan dalam ketika berbicara dengan menggunakan bahasa yang di dalamnya itu tersimpan makna-makna yang harus dibongkar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.